Ya, ada bawang merah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siung. Bawang putih 1, 2, sekitar 10 siung. Ketumbar kemirinya ada 5, 7. Karena kita porsinya masaknya banyak kan, ada sekitar 6 ikat. Nih, jangan lupa lengkuas, nanti ada ketumbarnya, ketumbar halus kita bawa masukkan juga. Nanti ini semua ditumbuk, ditumbuk atau diulek boleh, di blender lebih boleh juga, tapi kalau di blender bumbunya kurang terasa nikmat. Oke ya, next video selanjutnya. Tumbuk sampai halus ya. Oke, jumpa lagi di channel Wadabol. Kita hari ini mau masak apa nih? Gulai daun ubi. Daun singkong. Di bahannya ini dulu. Ini daun singkong yang udah dibuang dari batangnya. Nanti kita cuci dulu ya. Kita cuci dulu, oke. Oke, ini udah kita cuci. Tinggal nanti kita masak airnya dulu. Tunggu ya, kita entah lagi kita masak airnya dalam panci, biarkan airnya mendidih. Oke. Isi air dulu ya, setengah ini beginilah untuk merebusnya. Dan singkongnya udah kita masukkan nih. Ini enggak, jadi enggak perlu lama kita merebusnya, jadi udah lembut nih. Nanti tinggal kita tiriskan nih, setelah direbusin kita tiriskan dulu. Yang belum ini nih, belum terlalu lembut. Kita 5 menit lagi kita angkat, kita tiriskan ininya, daun singkongnya. Udah kita matikan, sekarang tinggal kita tiriskan. Tiriskan di sini aja ya, bawahnya dialas biar tidak berantakan. Oke, jadi kita tiriskan, tinggal tunggu kering dikit. Ini kita peras. Nih. Kita peras dulu. Udah diperas, nanti kita potong agak kita haluskan, jadi dia enggak salah satu, agak sedikit halus lah. Nanti dipotong, setelah ini dipotong ya udah, lihat dipotongnya sesuai selera aja, mau halus mau agak sedikit kasar bebas, tidak ada masalah, sesuai selera kita. Ini yang udah kita potong nih.
dan ubinya udah kita potong. Maaf ya, kameranya gelap pakai HP, HP murah. Oke, udah kita potong. Nanti kita tinggal bikin santan. Kok bisa, kalau mau ada pakai santan instan boleh, santan yang udah jadi yang dijual di pasaran juga boleh. Tapi saya lebih suka pakai dari kelapa, kita ini sendiri, kita peras sendiri, karena santannya lebih enak menurut saya. Nggak tahu sih teman-teman sekalian. Kita tambahkan ketumbar 1 sendok makan. Ini ketumbarnya 1 sendok makan, masukkan sini. Ya, kita tumbuk lagi. Kita pakai ketumbar halus ya. Kita masukkan 2 sendok jahe halus. 2 sendok makan. 2 sendok makan jahe halus. Nih, kok. Oke, kita masukkan. Nanti kita tumbuk jadikan satu lagi ya. Nih. Masukkan 2 sendok. Ini udah habis nih, pas 2 sendok nih. Masukkan semuanya. Tinggal kita masukkan ikan terinya, ketumbuk ikan terinya, tapi jangan tumbuknya sampai halus ikan terinya. Lagi nih, habis direbus kita cuci lagi nih. Ini resep dari mama saya, jadi masih ikut petunjuk dari mama saya aja. Ini kita tiriskan lagi. Oke. Sekarang kita peras santan kelapa. Ini kelapanya 1 kilo. Kita kasih air. Kelapanya nih, kelapanya nih dihancurkan dulu, nanti kita peras ya. Video kelapanya enggak salah di ini, di santannya nih ya, 2 kali pemakaian aja biar lebih kental. Masukin dulu ke sini. Ya, nanti kita peras ya. Oke. Di peras dulu karena saya kerja sendiri. Nih. Matiin dulu ya. Kita masukkan daun ubinya. Nih, sudah masuk nih. Ini kan. Tinggal kita tumis bumbu yang tadi kita tumbuk itu ya. Oke, tunggu ya, kita tumis dulu. Kita panaskan minyak. Nih, kita panaskan dulu minyaknya, nanti kita tumis nih, ditumis nih bumbu-bumbu yang tadi kita tumbuk tuh. Sudah panas minyaknya. Nih. Masukkan bumbunya. Ini porsi banyak ya, kita pakai 6 ikat. Setelah itu
Masukkan cabai giling. Masukkan 2 sendok cabai giling. Lengkuasnya digeprek. Gelap ya. Lengkuasnya digeprek. Hei, hangus yuk, hangus, hangus. Masukkan. Selesai, jangan lupa. Selesai, selesai, selesai. Selesainya juga digeprek ya. Lengkuas selesai, masukkan. Nanti setelah ini kita masukkan ini. Ikan teri. Ikan dulu. Masukkan ikan teri. Ini satu genggam ikan teri. Kita masukkan. Kita aduk-aduk lagi. Udah harum. Masukkan santan dulu nih. Nih, udah kan? Kita matiin. Matiin ininya, bumbu yang tadi sudah kita tumis, kita masukkan ke sini. Ya. Masuk. Kita aduk. Sampai ini dihidupin nih kompornya. Diaduk. Oke. Nih, warnanya udah merah. Merahnya cabai. Cabai giling. Tinggal nunggu mendidih dan kita coba rasanya. Ya. Kita coba rasanya ini nih. Kita mendidih dulu ya. Nanti kita coba kasih garam, kasih penyedap rasa. Ini biarkan dulu bumbunya masak. Kalau kurang airnya, terlalu kental, bisa kurang santannya, bukan airnya, santannya bisa ditambah dengan air ya. Jangan lupa dikasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya juga, sesuai selera. Kita digaram gula sebab gula secukupnya. Gula secukupnya. Garam secukupnya. Punya dap rasa, jangan lupa. Sambil tunggu mendidih. Kita aduk nih. Saya daun singkong, gulai daun singkong. Ini udah masak ini.